Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Segala puji bagi Allah. Salah dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi semoga Allah meridhai kita bersama mereka Amma ba'd. kita bersedih tatkala mendengar ada keluarga, ada kerabat yang sakit. Kesedihan akan semakin mendalam. Tatkala orang-orang yang kita cintai harus berpisah dengan kita. Karena memang sejatinya inna lillah wa inna ilaihi raji'un kita tuh milik Allah. Kita dan semua yang kita miliki adalah milik Allah Shallallahu Wa inna ilaihi rajiun dan kepadanya kelak kita akan kembali. Kita akan membahas Tafsir surat Al-Inshikak. Ceritanya juga tentang hari kiamat. Tentang kehancuran dunia ini. Kemudian dibangkitkannya manusia kembali. Untuk mendapatkan balasan atas apa yang diperbuat. Orang-orang kafir banyak dari mereka nggak percaya. Dan itulah yang menyebabkan banyak manusia berbuat kemaksiatan, bertindak semau dia, berbuat tanpa aturan, tanpa rasa malu. Karena tidak adanya keimanan atau lemahnya keimanan dia dengan hari akhir. Bahkan sebagian berpikir mana mungkin. Mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur lebur akan dibangkitkan kembali. Kemudian ketika berbincang tentang surga dan neraka. Kembali dia menggunakan logikanya yang sudah rusak dengan nafsu dan penghambaannya kepada kenikmatan dunia ini. Jadi ketika berpikir tentang surga, tentang neraka, emangnya siapa yang pernah ke sana? In hiya illa dunya namutu wa nahya, wa yuhlikuna illa dar. Kata mereka, pas kehidupan itu kehidupan dunia saja. Kita mati, kita hidup bas di dunia ini. Yang membuat kita mati itu waktu. Tapi dia lupa bahwa ternyata banyak orang mati dalam kondisi masih muda. Yang mungkin kalau bicara umur, ya seharusnya yang mati dulu bapaknya, orang tuanya. Tapi ini anaknya mati duluan. Subhanallah, salah seorang ustadz kita yang, yang ada di Siliwarjo. Ustadz Ainul Haris, rahimahullah ta'ala kira-kira lima hari atau beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia. anda dapat berita dari kawan bahwasanya Ustadz Ainul Haris kritis. Lalu diralat berita Ustadz bukan Ustadz bukan beliau yang kritis, anaknya Ustadz. Usama apa siapa nama anaknya yang kritis Ustadz. Kata dia. Umur 25 tahun anaknya. dapat berapa waktu dari kabar Ustaz meninggal dunia. Setelah berapa hari kemudian dapat kabar lagi Ustaz Ainul Haris meninggal dunia. Rahimahullah. Ketahuilah kita memang tidak lama tinggal di dunia ini. Tapi bagaimana kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang selanjutnya. Makanya kenapa kita diingatkan dengan adanya hari akhir. Agar kita tidak terlalu bersedih menghadapi dunia ini. Dan agar kita juga tidak terlalu bergembira dengan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Kenapa? Karena semuanya akan hilang dan pergi. Yang kita bawa hanya amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau menyebutkan barang siapa yang ingin melihat kiamat, seperti mata memandang, maka hendaklah dia membaca tiga surat. Yang dua sudah kita baca, yang kedua adalah dan yang terakhir adalah yang akan kita baca pada kesempatan kali ini yaitu ida sama unsyak orang kalau tahu rumah yang dia tinggalin akan hancur dia mulai melihat ada retak-retak di dinding dia melihat plafon sudah mulai mau jatuh ya udah mulai nekuk kayunya dia melihat gentengnya kadang-kala kalau turun hujan bocor. Dia melihat kayu jendela kusen jendela rumahnya itu mulai keropos. Dan dia melihat lantai yang dia pijak itu sebagian sudah mulai pecah-pecah. Apa yang akan dia lakukan? Ada dua kemungkinan Dia perbaiki Atau dia pindah Dan kita semua akan pindah Yang jadi masalah Apakah kita pindah ke rumah yang lebih bagus Atau kita pindah Ke rumah yang na'udzubillah Barakallah Nah silahkan dibaca Bismillah Tafsir surat Al-Inshikok Dari kitab Lubabut Tafsir Min Ibni Kathir Karya Dr. Abdullah bin Muhammad Bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Shaykh Ta'ala Al-Inshikok Terbelah Surah Makiyah Imam Malik menukilkan satu riwayat Dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Yazid dan riwayat ini berasal dari Abu Salamah, sesuatu yang berkaitan dengan surah yang akan dibahas pada kesempatan ini. Disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah membaca di dalam sholat bersama mereka ayat tidak sama syakot apabila langit terbelah. Lalu dia pun bersujud. Setelah selesai dari sujudnya pada waktu itu, Abu Hurairah lantas segera memberitahu mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersujud karena pernah bersujud karena atau sesudah membacanya. Dengan kata lain, sahabat mulia ini melakukan sujud mengikuti persis apa yang beliau lakukan dahulu. Mungkin... Ya. ini maksudnya sujud tilawah ya, yang berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jal yang ada di ayat 21 Allah mengatakan ayat 20 1 wa idza qur'anu la yasjudun apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an mereka enggak sujud jadi yang dimaksud dengan hadis Abu Hurairah adalah sujud tilawah ketika membaca ayat 21 dari surat Al-Insyiqaq. Nah, dilanjutkan. Rafat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i. Terdapat pula riwayat serupa yang dinukilkan dari para imam ahli hadis, antara lain Imam Al-Bukhari, sebagaimana diuraikan pada paragraf di bawah ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Rafi, dia mengutarakan, aku pernah mengerjakan sholat atamah, yakni sholat isya, bersama Abu Hurairah. Lalu dia membaca idas sama syakwat apabila langit terbelah. Lalu kulihat dia bersujud. Maka aku menanyakan kepadanya mengapa dia bersujud. Maka dia pun menjawab, aku pernah bersujud di belakang Abu Al Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Dan aku senantiasa melakukan sujud karenanya sampai aku wafat. Barakallahu fikum. Sebuah jawaban yang singkat dan padat, yang menunjukkan kuatnya iman para sahabat. Kalau ditanya, "Kenapa engkau sujud?" "Kalau oh, Nabi SAW sujud, dan aku akan tetap sujud." Ini yang disebut dengan al ittiba tam mengikuti dengan sempurna. "Udahlah, apa yang dikerjakan Nabi Wasallam, Kita kerjain." Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia melihat orang pada berebut mencium hajar aswad maka Umar ingin memberikan pelajaran kepada mereka bahwa itu batu adalah batu lalu Umar mendekati hajar aswad ketika sedang tawaf sambil dia mengatakan inni la'alamu annaka hajarun la, wa la Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwa senya engkau hanyalah batu. Ajar aswat batu. La wa la engkau tidak dapat memberikan bahaya dan engkau tidak pula dapat memberikan manfaat. Engkau batu. Lawla anni wa laula anni ra Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yukabbilu Andai kata Bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi menciummu Aku gak bakalan mencium Jadi kenapa Umar mencium eh, Karena Rasulullah SAW mencium Ya udah ikutin Abu Hurairah kenapa bersujud Karena Rasul sallallahu alaihi sujud Maka dia pun mengikutinya Orang tuh, tatkala dia mengikuti, dia nggak capek. Kenapa nggak capek? Dia nggak perlu banyak berpikir, tapi jamaah mengikuti orang lain itu biasanya dasarnya cinta. Kalau nggak cinta, gimana kita akan ngikutin orang itu? Lalu bicara sujud tilawah, apa sih yang dibaca ketika sujud tilawah? sujud tilawah yang dibaca adalah seperti yang kita baca tatkala sujud subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallah sanul khaliqin sujud di kampung ana pernah waktu itu kita tadarus lewat ayat sajda nggak ada yang sujud yang baca nggak sujud tapi mereka membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar padahal bicara sujud nabi sujud memang sujud ini tidak wajib artinya tetap kita mau melanjutkan baca ayat tafadhol tapi bukan menggantikan sujud dengan kita membaca zikir tadi, kita baca zikir kapan saja tafadol. Tapi jangan sampai kita berpendapat itu sudah menggantikan sujud. Apa yang menghalangi untuk sujud? Wa idha quri alaihimul quran la yasyudhu. Kenapa engkau nggak sujud? Jadi berkaitan dengan ayat sajidah yang ada di Inshikak ini, kita lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku akan tetap sujud sampai mati. Artinya memang dia melakukan ini karena melihat Rasulullah SAW melakukannya dan beliau menyampaikan itu kepada orang lain agar orang lain tahu dan mereka juga menjaga sunnah ini. Barakallahu fiqh. Nah, <tuh> بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki Fa amma man utiya kitabahu biyaminih Rasa wufa yuhasa buhisaba iya wayang kwalibu ila ahli mas ruro. Wa amma manu kia kita bahu waro a wohri. Rasa wufa ya Innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna allaihi yur balai innarabbahu kana bihi basira. dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang apabila langit terbelah dan patuh kepada robnya dan sudah semestinya langit itu patuh apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada robnya dan sudah semestinya bumi itu patuh pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya hai manusia sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju robmu maka pasti kamu akan menemuinya adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang maka dia akan berteriak celakalah aku dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada robnya Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Robnya selalu melihatnya. Barakallahu nah, Allah menceritakan salah satu peristiwa yang akan terjadi di saat kiamat bangkit: langit yang begitu kokohnya, bangunan yang begitu besarnya besarnya langit ini siapa yang bisa mengukur? Bumi masih bisa diukur. Bulan, oke okay lah orang masih mengukur berapa kira-kira panjangnya itu rembulan. Tapi langit, dari mana orang akan mengukurnya? Mentari ada di langit, bulan ada di sana, planet-planet ibarat lampu yang bergantung di langit. Bangunan yang begitu kokohnya itu akan mengalami berbagai kondisi. Di surat Al-Infitar Allah mengatakan sama fatar." Kalau langit itu akan retak di sini disebutkan terbelah. Jadi memang ada proses yang akan terjadi dengan langit. Nggak langsung dia terbelah. Dia namanya sesuatu yang akan terbelah. kadang kala gelas tahu-tahu terbelah. Jatuh terbelah. Tapi ada mengalami proses. Orang melihat retak ini sekarang ya. Bentar lagi nih terbelah kayaknya. Setelah terbelah hancur bentar lagi. Begitulah dengan langit. Perlahan-lahan bangunan yang kokoh itu akan menjadi lemah dan orang-orang melihat. sama wardatan Langit itu akan terbelah nanti seperti mawar yang merah dan seperti minyak yang meleleh dari lemah. supaya kita ya tatkala melihat langit yang betul kokoh yang kita ingat adalah Allah Azza dan kita juga ingat bahwa langit ini bakal terbelah tatkala kita melihat mentari rembulan kita jadi ingat tatkala kita membaca ayat ayat barakallahu fiik nah dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman Ida sama syakot apabila langit terbelah dan hal itu terjadi pada hari kiamat. Kemudian wa'adina dan patuh kepada robnya, maksudnya mendengar robnya dan mentaati perintahnya, yaitu mentaati apa yang diperintahkan kepadanya berupa terbelahnya ia. Adapun hal itu terjadi pada hari kiamat. Barakallahu fikum Nah, tafadhol, lanjutkan satu ayat lagi dan sudah semestinya langit itu patuh maksudnya sudah selayaknya ia mentaati perintah Allah karena dia yang maha agung yang tidak dapat dihalangi dan tidak pula bisa dikalahkan bahkan dia yang telah menundukkan segala sesuatu segala sesuatu menghinakan diri kepadanya barakallahu fikum ahibati semua ciptaan Allah azza itu tunduk dan patuh kepada apa yang Allah inginkan, kalau cerita langit, Allah memerintahkan langit untuk terbelah. Langit itu akan terbelah, api yang membara, yang membakar, dan terasa panasnya, serta bakal membuat tubuh gosong. Kalau berada di dalam api tersebut. Tapi ingat api itu pernah menjadi dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Ketika Allah mengatakan, Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Kuni. Allah kalau ingin sesuatu terjadi, Innama amruhu ida arada syai'an an, an la kuni. Jadi Allah mengatakan kepada api kuni jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim jadi Allah katakan kepada langit untuk terbelah akan terbelah taat dan patuh dengan perintah Allah azza dan pantas dia untuk melakukan itu karena karena ciptaan Allah azza disebutkan di sini wa adzina li rabbiya adzina itu bermakna patuh bernama mendengar dan mentaati. Karena ada orang dengar tapi nggak taat gitu. Sedangkan langit wa adzinat li wa huqqat. Barakallahu Nah, تفضل. Kemudian dia berfirman wa idzal ardu dan apabila bumi diratakan. Maksudnya dihamparkan, dibentangkan dan diluaskan. Lalu firmannya, wa al fiha dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, yakni mengeluarkan mayat-mayat yang berada di dalam perutnya itu, sehingga bumi pun benar-benar kosong dari mereka. Demikianlah yang dikemukakan oleh Mujahid, Said, dan Ketada. Nah, lanjutkan. Dan patuh kepada robnya dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Makna ayat ini sebagaimana yang sudah diuraikan pada bahasan sebelumnya. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan kondisi bumi? Bumi ini bulat, mungkin ada yang mazhabnya berbeda. Misalnya flat earth deh. Mereka berpendapat bumi ini rata. Iya. Bumi ini bulat dan rata. Kelak pada hari kiamat sebagaimana Allah sebutkan wa idal ardu muddat, dibentangkan yang namanya bumi. Sehingga semua orang berada di satu daratan Bahkan di sana Allah mengatakan la tara fiha iwajan wala amta. Allah bakal menghancurkan gunung-gunung. Allah akan menjadikan lautan dan semuanya itu rata. Dan tidak ada satupun yang memiliki tanda. Oh, ini bekas jalan rumahku. Oh, ini enggak ada. Akan dirubah bumi ini. Kapan hari kiamat nantinya? Jadi semoga dua pendapat yang mengatakan bumi bulat dan bumi itu datar, ya bisa diakomodir dua-duanya. Sekarang bulat tapi nanti akan jadi datar. Wallahu mis'wab. Kemudian Allah sebutkan wa alqad ma wa akan memuntahkan yang ada di perutnya mayat-mayat yang di dalamnya dan ternyata bukan hanya mayat-mayat yang di dalamnya apa saja yang di dalam bumi akan dimuntahkan sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zalzalah Allah mengatakan wa akhrajatil ardu dan bumi akan memuntahkan ya apa yang di dalamnya dari Bangkai-bangkai tadi mereka akan dihidupkan kembali dan diriwayat Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Taqiul Arlo Afladak wal fiddah. Telah selain manusia akan dikeluarkan dari bumi bersama itu bumi akan memuntahkan emas dan perak belahan-belahan hatinya. Emas seperti tiang-tiang yang besar-besar dan perak. Manusia bangkit, emas itu bergeletakan di mana-mana. Kondisi manusia, kalau dikatakan ada tambang emas, Allahu Akbar, mereka berangkat ke sana, kadang kala berantem untuk memperebutkan emas, bagaimana mereka mengumpulkannya ada tanah ya kemudian di diayak sama mereka untuk mengeluarkan emasnya nanti nggak kayak gitu emas itu bukan lantakan emas tapi seperti tiang-tiang bergeletakan berserahkan di mana manusia dibangkitkan mereka melihat itu Hayajiul Qatil, seorang pembunuh akan datang Fayaqulu fi hadha kutiltu Atau kataltu Fi hadha kataltu Karena urusan ini aku membunuh Dulu di dunia Pembunuh bayaran Urusan fulus Ribut bunuh-bunuhan sama kerabatnya Urusan fulus Wa yaji'ul qati' Fayaqulu fi hadha Kata'tu rahimi Orang yang memutuskan rahimnya datang Melihat itu bergeletakan Harta dia mengatakan karena ini aku memutuskan suatu rahim. Berapa banyak paman gak mau kenal sama keponakan-ponakan. Gak mau kenal sama pamannya. Ipar sama periparannya habis. Urusan uang. Kemudian. <tuh -tuh. Yang mencuri datang melihat siapa yang gak tertarik dengan emas itu yang mencuri ngomong sama emas itu yadi dalam rangka ini tanganku akhirnya dipotong. Thumma minhu shay'a. Ah. Kemudian tuh orang-orang tidak ada satu pun di antara mereka yang mau mengambil itu emas itu perak. Semua meninggalkan. Mereka dibangkitkan dalam kondisi telanjang dan mereka melihat itu harta berserakan, tapi tidak ada satupun yang mengambil. Alhamdulillah dan pantas bagi bumi untuk taat dan patuh ketika Allah memerintahkan kepada bumi akan memuntahkan dan sekali lagi semua akan dimuntahkan, akan dikeluarkan dari kuburnya sesuai dengan amalan dia. Yang sombong akan dikeluarkan dari kuburnya seperti semut yang kecil-kecil. Dia ketakutan melihat orang-orang besar, padahal bu orangnya nggak besar, dia yang jadi kecil. Dulu ketika hidup di dunia dia merasa besar, padahal dia sama sama orang-orang. Kepada hari kiamat. Allah bikin dia kecil sehingga dia semakin terhina ketakutan ketika orang melangkah takut dia terinjak dan pantas bagi bumi untuk taat dan patuh karena ciptaan Allah bumi jadi nanti kata Nabi saw. Tumadul ardu, madal adim bumi ini akan dibentangkan Avan. seperti dibentangkannya kulit. Kita tahu ya, kulit kemarin kurban. Kulit itu kan kadang-kadang dilipat gini. Ditaruh. Tapi nanti pada hari kiamat akan dibentangkan seperti kulit yang terbentang. Dalam sebuahnya dikatakan kakursah. Seperti roti atau tepung yang kalau di adonan juga ya, biasanya kan dibentangkan adonan itu, ya, kakursetin. bayi, woh putih, nggak ada lagi tanda rumah kita, tanda sekolah kita, yang ada kita dibangkitkan sesuai dengan amalan kita. Barakallahu Bagaimana kondisi manusia? Allah sebutkan. Subhanallah. Ya, uh, lalu firmannya jalla waala ya ayyuhal insanu in nakaka ila robbi hai manusia sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju robmu maksudnya kamu pasti akan berusaha berjalan menuju robmu dan berusaha melakukan su suatu perbuatan dan Famulaki, sehingga kamu pasti akan menemuinya. Artinya, kemudian kamu akan menemui kebaikan atau keburukan yang telah kamu kerjakan. Ada beberapa orang yang mengembalikan domir kata ganti itu kepada firmannya Robbik, yaitu sehingga kamu pasti akan menemui dirinya. Dalam arti, dia akan memberikan balasan atas perbuatanmu seraya mengganjar usahamu atas dasar hal itu, maka kedua pendapat tersebut sejalan. Barakallahu Kita nih yang hidup di dunia ngapain aja kita nih? Sekarang kita kajian. Berapa orang yang ikut kajian? Nggak banyak. Terus yang lainnya ngapain? Mungkin kerja. Ada yang sibuk dengan kegiatan di rumah. Ada yang sibuk dengan kerjaan di pasar. Ada yang di kantornya semua orang sedang bekerja, sedang sibuk. Ada yang dia kerjakan. Lalu Allah sebutkan, Inna kakadihun ila rabbik. Engkau berusaha untuk berupaya menuju kepada Rabb. Menuju kepada semuanya. Kita tuh diingatkan kalau kita bakal mati. Kita bakal menuju Allah Azza wa Jalla. Kita kalau bangun tidur baca apa? Kita bangun nih, kita mau melanjutkan kehidupan kita yang kita katakan alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma'amatana amatana wa ilaihin nushur wa ilaihin nushur kita bakal kembali kepada Allah di diingatkan hal itu jadi apapun yang kita lakukan bakal mendapatkan balasan kita bakal berjumpa dengan Allah dan kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita kerjakan. Jibril alaihissalam pernah mengatakan kepada Nabi alaihissalam wassalam. Ya Muhammad. Ish masyidah, Fa innaka mayitun. Wahai Muhammad. Hiduplah engkau. Semaumu. Orang kepingin hidup. Aku kepingin hidup. 100 tahun, 200 tahun. Fa innaka mayitun engkau pasti mati. Walaupun dipanjangkan umurnya seribu tahun, tetap bakal mati. Wa man syidah. Engkau mau cintain orang terserah siapa yang kau akan cintai. Tapi yang harus engkau ingat, fa innaka mufariquhu. Engkau pasti akan berpisah dengan dia. Wa'mal man berbuatlah semau. Kita kadang-kadang melihat -kadang orang ya melakukan tindakan yang menjijikkan, yang membuat kita murka. Tapi apa daya dan usaha kita? Kita nggak bisa apa-apa ya orang itu memang jahat kayak gitu tuh. Kita kadang-kadang mendoakan semoga orang itu cepat mati, umpamanya. karena dampak dari kejahatan yang dia lakukan. Tapi Jibril mengatakan wa amal masyi'ta engkau berbuat semaumu mu innaka mulaqihi karena engkau akan berjumpa Ima berjumpa dengan amal yang dia lakukan balasan buat amalnya atau berjumpa dengan Allah azza wajalla Dan kita benar-benar sedang menuju kepada Allah Azza wa sehingga kalau bicara orang datang kajian, gak ada apa-apa. Ustaz anak kajian dari jam 9 sampai setengah 11. Waktu itu menurut orang kafir, time is money. Fulus. Satu jam setengah anak keluar fulus malah. Dari mana keluar fulus? Anak nonton online pakai kuota. Keluar fulus sana. Bukan anak dapat fulus. Tapi engkau akan mendapatkan balasan. Di mana balasannya bukan di sini. Dunia ini darul amal. Dunia ini negeri untuk beramal. Ya udah kerja-kerja di dunia untuk mendapatkan balasan di akhirat. Pasti. Akan mendapatkan balasan. Sebesar apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kalau itu dosa atau kebajikan bakal dapat balasan. Bukan cuma bicara pahala, dosa yang kau lakukan. Yang mungkin ketika engkau hidup di dunia, engkau tidak mendapatkan hukuman. Kebal hukum. Tapi engkau nggak akan kebal mati. Dan ketika itulah engkau akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang engkau kerjakan. Maka bagi yang kerja, bagi yang sibuk, tolong dilihat kesibukannya itu di mana sih? Apakah kesibukannya di hal yang bermanfaat? Atau di hal yang kurang bermanfaat di masa pandemi kayak gini, ngapain aja kita di rumah? Ada yang kerjanya nonton film, menghabiskan waktu untuk nonton film. Ada yang kerjanya ngobrol sama kawan-kawannya via zoom atau apa di akhir malam? Coba engkau lihat hari ini, pahala apa yang aku dapatkan? 8 jam anggap dia tidur. 8 jam kerja, 8 jam lainnya ngapain kita? Kita bakal dapat balasan dari apa yang kita kerjakan. Makanya kita harus sabar. Ketika capek, lelah, melihat orang-orang enak orang-orang saat nggak ngaji, nggak capek nih buat adik-adik yang sedang menghafal Quran, Anda dapat apa sih Anda lulus Enggak dapat apa-apa. Allah tidak pernah ingkar janji. Innaka kadihud ila rabbika katha famulaqi. Kita akan menjumpai. Barakallahu fiik. Nah, Selanjutnya Allah berfirman, "Aanna Ma man uqiya kitabahu bi yaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, yakni dengan mudah tanpa kesulitan apapun. Dengan pengertian lain, seluruh amal perbuatannya tidak dihisap secara mendetail, sebab barang siapa yang hisapnya dilakukan seperti itu, yaitu mendetail, maka tidak diragukan lagi bahwa dia pasti binasa. Imam Ahmad rahim, rahimahullahu taala meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dia bertutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man yuksyar hisaba udhba barang siapa yang dihisab secara mendetail pasti dia akan diadab lalu aku tanyakan lanjut Aisyah bukankah Allah azza wajalla berfirman fasawfa yuhasabu hisaban yasira maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah Kemudian beliau bersabda menanggapi pertanyaan dari istrinya tersebut. kabil hisabi walakin ardu Bukan itu yang dimaksud hisab, tetapi yang demikian itu hanyalah ditampakannya amal perbuatan. Karena barang siapa yang dihisab secara detail, pasti dia akan diadab. Demikianlah hadis yang dirawatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, dan An-Nasai. Jadi kondisi manusia ada dua. Mereka beramal, mereka bekerja. Ya biasanya orang habis kerja seharian, habis kerja sebulan. Dia nunggu gaji. Nunggu imbalan. Tapi terkadang sebagian orang malah gak dapat imbalan. Dipotong gajinya. Karena pekerjaannya gak benar. Dia merasa udah benar. Nanti pada hari kiamat kondisinya Allah sebutkan. Ada pun yang mendapatkan kitabnya dari sebelah kanan. Ini dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu Maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Maksud dengan hisap yang mudah ini cuma sekedar dipaparkan. Al-A'rad kata Nabi Sallallahu yang namanya dipaparkan dikatakan engkau melakukan dosa ini dosa ini dosa ini orang ini iya ya Allah bicara amal solehnya engkau sholat ya tapi sholatmu kok kayaknya nggak khusyuk ya engkau sholat ada kurangnya ini itu dia tidak berbantah bantahan sekedar dipaparkan kesalahan kesalahannya dan orang ini mengakui lalu Allah masukkan ke surga. Allah berikan kitab dengan tangan kanan. Adapun yang diperiksa secara detail. Kita lihat lah ya, orang kalau disidik sama kepolisian tuh, ada yang masuk terus keluar. Tapi ada yang masuk berjam-jam sampai tengah malam. Biasanya orang-orang kan mengatakan apa? Oh bentar lagi awalnya jadi saksi dia. Bentar lagi jadi terdakwah nih. Atau tersangka ya tersangka dulu. Iya. Saksi awalnya kemudian dipanggil, diperiksa, besoknya jadi tersangka. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang masuk sebentar keluar, oh insya Allah nggak ada apa-apa. Karena memang nggak, nggak secara detail ditanya. Begitu pula dengan kondisi orang yang beriman. Yang dikatakan, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ Misalnya dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Itu cuma sekedar dipaparkan setelah itu selesai. Di surat Al-Haqqah, Allah menyebutkan kondisi orang ini. فَأَمَّا مَنْ كِتَابَهُ بِيَمِينِ Zonantu anni mulaqin hisabiyah. Ada pun yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Bagaimana gembiranya dia. Nanti ada waktu yang namanya rapot itu dibagikan. Dia dapat dengan tangan kanannya. Maka dia berkata, berteriak, mengatakan. Ini baca. Kita ngelihat orang yang sukses, yang menang itu, dia ingin menunjukkan kesuksesan dia. Yang olimpiade umpamanya. Yang dapat medali emas ribut semuanya. Dapat medali emas ini itu. Ya, pantas. Ya akhirat pun yang dapat dengan kitab kanannya, kegembiraan dia menunjukkan Lalu dia mengatakan ini zonantu aku yakin. Ini zonantu anni mulakin hisabiyah. Aku akan menjumpai hisabku ini. Menjumpai balasan apa yang aku kerjakan. Jadi ini yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Jadi bicara hisab, hisab yang mudah itu adalah al-arad sekedar dipaparkan tidak terjadi bantah-bantahan kemudian Allah mengampuni dosa dia lalu apa yang akan terjadi dengan dia Allah sebutkan di ayat selanjutnya tafadhol selanjutnya firman Allah jalla wa, ala, wa yang kalibu ila ahlihi masrurah. dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira maknanya di maknanya di sini bahwa dia akan kembali ke keluarganya di surga. Demikianlah yang dikatakan oleh Kotada dan ad dalam keadaan senang karena merasa gembira atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, setelah dapat dia akan berangkat seperti di ayat al hakoh Bacalah kitabku ini. Dia gembira gitu. Seperti anak yang pulang sekolah dia dapat rapot. Ternyata isi rapotnya semuanya 90 atas. Dia sambil tersenyum datang ke ibunya bu. Nih, lihat bu rapotku. Seneng banget dia. Dia datang ke kakaknya kak. Lihat nih kak rapotku. Kegembiraan itu. Iya. Gak kebayang ya. Karena dia bakal masuk surga. Dia berangkat ke keluarganya nanti. Sebelum ke surga. Nanti dia akan masuk surga. Tapi ini bicara sebelum mereka masuk surga, masih di padang mahsyar, dia sudah kembali kepada kaumnya. Dia mengatakan ini loh kitabku. Sudah ada kegembiraan dari sejak pembagian rapot. Walaupun belum masuk surga. Dan bagaimana ketika masuk surga, maka dia akan kembali, akan berjumpa dengan keluarganya. Baik itu istri-istri dia dari bidadari, bidadari surga, atau istri-istri dia yang masuk surga, akan berjumpa kembali dulunya orang ini susah di dunia. Takut. Inna kunna fi ahlina musfiqin. Orang yang punya rasa takut itu yang akan selamat. Kita nggak boleh panik, tapi kita harus takut. Takut dengan apa? Takut dengan azab Allah. Tata berbuat dosa, kita takut mendapatkan sanksi. Tapi kalau merasa aman, oh aman, Allah maha pengampun, maha pengasih. Jangan terlalu ekstrim dalam beragama. Ada orang-orang seperti itu. Tapi ada orang yang memang menjaga. Ketika dikatakan, gak boleh loh haram ini. Dia tinggalkan, dia tak. Maka penghuni surga nanti, tatkala mereka ngobrol, wa'akbala ba'tuhum ala ba'din, ya mereka tanya, gimana kondisi kalian dulu? Bukan bisa masuk surga mereka mengatakan kalau inna kunna fi ahlina wa waqana kita dulu waktu hidup di dunia ya Allah kita takut ya gimana kita berusaha untuk beramal kita kumpulkan keluarga kita kasih kajian kita ingatkan sama Allah jadi itu yang terjadi sehingga pantas yang takut dikasih keamanan nantinya tapi yang merasa aman ketika hidup di dunia bagaimana kondisi dia nah terford lanjutkan wa amman mutiakita Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang yakni dengan tangan kiri dari arah belakang punggungnya tangannya dalam posisi mengulur dan diberikanlah buku catatannya tersebut kepadanya kemudian Allah berfirman Pasau faya da'u Maka dia akan berteriak. Celakalah aku. Ucapan keras atau teriakan di sini sebagai ungkapan kerugian dan kebinasaan. Barakallahu fikum. Di surat Al-Haqqah Allah katakan wa amma utiya kitabahu bi Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Di sini disebutkan dari belakang. Maka Ibnu Kasir menyebutkan dia menerima dengan tangan kiri dari belakang punggungnya seakan-akan dia di, dia ingin menerima dengan tangan kanannya dia ingin menerima dari depan ya namanya orang kalau dikasih rapot itu kan dikasih dari depan anda ngelihat kau mahasiswa sedang apa namanya kau lulusan itu wisuda kalau sedang wisuda ya dikasih uh, rapok dikasih ijazahnya kemudian biasanya mereka menunjukkan ijazahnya kepada kawan-kawannya di foto apalagi kalau dia kumul dikasih hadiah ini macam-macam menunjukkan bahwa dia orang yang berprestasi orang yang pantas mendapatkan penghargaan tapi kalau dia nerima kitabnya dari tangan dari baik punggungnya dengan tangan kiri secara pemandangan sangat kesian sekali. Beberapa kitab tafsir menyebutkan bahwa dia menerima kitabnya itu dengan memasukkan tangannya ke dadanya untuk menerima dari belakang tubuh Tembus tangannya itu. Maka di surat Al-Haqqah kalau di sini dikatakan fasaufa yad'u dia akan berteriak mengatakan celaka, celaka aku. Di Al-Haqqa dijelaskan lebih detail. Apa yang dia katakan? Ya laytani lam uta kitabiyah. Walam adri ma hisabiyah. Ya laytaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Anni ucapan, ucapan penyesalan. Dia teriak, teriak. Andai kata aku tidak mendapatkan kitabku. Andai, akal, andai kata aku tidak tahu dengan isinya. Andai kata kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Ini orang bersenang-senang hidup di dunia karena dia pikir, Hidup ini cuma di dunia selesai, mati selesai, sudah urusannya, tapi ternyata dia dibangkitkan. Oh, dia mengatakan, "Harta ku gak berguna buat aku. Jabatannya, kekuasaannya, kedudukannya, nggak ada gunanya sama sekali. Dia keluar dari kuburan telanjang." Ini teriakan penyesalan dia. Terus, kemana tempat dia? Apa berguna dia teriak-teriak? Dia tentunya akan dihisap dengan hisap yang detail, akan ditanyakan satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada dia, dipakai buat apa, kenapa dia berbuat ini dan itu. Maka yang ada dia teriak-teriak. Mengungkapkan penyesalan dia. Dia ingin sembunyikan. Tapi hari itu semua ditampakkan. Orang kan ya kita lihat. Manusia kalau di sidang tertutup. Maka dia ya masih nggak terlalu malu. Tapi kalau di sidang terbuka semua orang melihat bagaimana kondisi dia. Mungkin tetangganya ngeliat, mungkin anaknya ngeliat, mungkin orang tuanya melihat, kawan-kawannya melihat. Gimana menyesalnya dia? Kalau orang di dunia dapat rapot merah, mungkin dia pulang ke rumahnya ngomong sama bapak ibunya, ayah, bunda, minta maaf. Insya Allah aku akan lebih giat lagi. Masih ada kesempatan untuk ngulangin. Tapi kalau di akhirat, iya, mereka ingin ngulangin. Tapi nggak ada waktu untuk kembali. Ya. Nah, dilanjutkan. Wa <tik> yasla fi ahlihi masrura dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala yaitu neraka sungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir yakni dalam keadaan senang dengan tidak memikirkan akibat yang akan diterimanya serta tidak juga takut terhadap apa yang diterimanya kelak sehingga dengan demikian kegembiraan yang amat sebentar itu diganti dengan kesedihan yang berkepanjangan Fikum. Mungkin kita ingat yang Allah ceritakan di surat Al-Mutaffifin. Kondisi mereka gimana sih? Innahu kana fi ahlihi masrurah. Dia dulu di keluarganya itu orang yang gembira-gembira hidupnya. Bersenang-senang hidupnya. Kalau yang dapat kitab dengan tangan kanannya, waktu hidup di dunia penuh rasa takut. Di surat Al-Mutaffifin di ayat 29 ya, 30, 31, 32 ya. Allah mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Tuh orang-orang yang berdosa tuh dulu di dunia biasa menertawakan orang-orang beriman. Kolot. Enggak paham tentang hakikat kehidupan dunia ditipu sama agamanya Wa idha mita kalau orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka mereka saling mengedipkan mata Wa ila kalau mereka pulang orang-orang berusaha kembali kepada kaumnya kembali kepada keluarganya mereka kembali dengan gembira ya kita dapat melihat sekarang kegembiraan orang-orang seperti ini di medsos. Mereka menunjukkan kegembiraan mereka menghinakan umat Islam, mencaci maki umat Islam. Ya. Memang kayak gitu, ini ciri-ciri penghuni neraka. Dan Allah sebutkan bahwasanya dia tuh dulu di kaumnya termasuk orang yang bergembira. Hidupnya nyaman gitu. Dan ditambah satu lagi, ada keyakinan yang hilang dari diri mereka tentang hari akhir. Apa kata Allah? Lanjutkan, Inna sungguhnya dia yakin. Dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Rohnya. Artinya, dia meyakini bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah, dan dia tidak akan mengembalikannya setelah kematiannya. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah dan yang lainnya. Kata lahur berarti kembali. Barakallahu fikum. Naam. Jadi memang seperti yang tadi disinggung di awal, beriman dengan hari akhir, beriman dengan adanya kebangkitan setelah kehidupan ini, meyakini bahwa dunia ini akan hancur lebur. Itu menjadi motor penggerak kepada amal soleh. Tapi tatkala keimanan itu hilang, manusia ya tidak berbeda dengan binatang yang ada dalam benaknya bagaimana menyalurkan hasrat dan nafsunya saja. Kenapa? Karena dia seperti binatang. Binatang itu gimana? Ya binatang kalau bicara kambing, kalau udah gemuk besar ini dipotong selesai sudah. Seperti itu Makanya sebagian orang-orang tidak beriman dengan hari akhir. Ika kal an an. Mereka seperti binatang ternak itu. Balhum abal. Bahkan mereka lebih parah dari itu. Allah juga mengatakan. Innal ladhina kafaru. wa yakulun Kama an'an. An. Sesungguhnya orang-orang kafir itu. Mereka hidupnya bersenang-senang. Mereka kerjanya wisata kuliner. Makan. Makan lagi. Seperti binatang ternak makan. Dan neraka tempat bagi mereka. Orang tuh kalau takut di PHK. Mungkin dia katakan Antum nih kayaknya bakal di PHK. Benar ada PHK. Iya. Dia jadi takut. Dia berusaha untuk lebih baik lagi. Tapi ketika dikatakan nggak ada, nggak ada PHK di Perusahaan kita sampai yang bandel pun dari di-PHK, ya. Dia akan jadi bandel, dia tidak akan berbuat yang bermanfaat. Maka ini yang menyebabkan orang itu males beramal. Tugas kita tatkala mendapati orang-orang yang futur, bahkan orang-orang yang berpaling dari agama, adalah bagaimana mengingatkan dia, bukan dengan hukum, tapi mengingatkan dia dengan akibat daripada amalan dia. Mengingatkan dia dengan adanya hari akhir dibangkitkannya manusia. Jadi ini keyakinan orang-orang itu. Yang memang dalam pandangan dia bakal dibalikin kita. Gak bakal dibangkitkan. Selesai udah. Hidup itu cuma sekali. Maka nikmatilah hidup itu. Ini ucapan orang-orang yang tidak beriman. Tapi orang beriman dia akan ingat dengan firman Allah. Ya wal qaddamat liqan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa itu melihat, memperhatikan apa yang telah dia kerjakan untuk hari esok. Ada kehidupan besok nih, ada kehidupan. Kita lihat sebagian orang tuh kalau dapat gaji langsung dimakan habis ya. Dia lupa besok kok mau hidup loh. Terus gimana? Ya gimana? Ya, kalau orang cerdas dia akan enggak. Anak besok mau hidup. Karena gaji sebulan cuma mau hidup, 2 juta nih. Harus cukup sampai akhir bulan. Maka dia akan berpikir. Dia akan menyiapkan diri untuk hal itu. Sekali lagi jamaah. Rasa takut itu yang menyebabkan orang berhati-hati. Covid-19 yang belum berakhir, orang yang takut terpapar, dia akan pakai masker, dia akan cuci tangan karena dia tahu nyata nih lo ada Covid-19 ini. Tapi orang yang nggak percaya, dia nggak akan pakai masker. Aduh, nggak ada mah itu cuma konspirasi bohong-bohongan. Maka kita lihat bagaimana keyakinan membuat orang ini jadi prokes. Dan ada orang yang malah karena dia nggak percaya, dia nggak peduli. Nah, dilanjutkan. Allah tabaraka ta'ala berfirman, "Bala inna rabbahu kana bihi Bukan demikian yang benar. Sesungguhnya rabb selalu melihatnya. Maknanya memang maknanya memang benar Allah akan mengembalikannya kelak sebagaimana Allah telah memulai, memulainya serta memberikan balasan atas amal perbuatannya yang baik maupun yang buruk. Karena sesungguhnya Dia Maha melihat yaitu Maha mengetahui raga e, yaitu Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Barakallahu fikum. Nah, jadi prasangkaan, dugaan, keyakinan bahwa tidak akan dibangkitkan manusia ini ini adalah dugaan yang bertentangan dengan akal sehat. Kenapa seperti itu? Coba kita pikirkan. Berapa banyak orang di dunia ini yang hidup bersenang-senang, menggolimin orang lain, menindas orang lain, mati, belum dihukum. Gimana kita? Kita mau datang ke kuburannya. Dikeluarkan tuh bangkainya, ditaruh di penjara. Nah, itu udah mati dia. Ada orang yang dihukum karena kesalahan dia. Nih orang punya salah, jahat nih orang masuk penjara dua hari bunuh diri dia. Enak dia, pikirnya mati selesai. Seharusnya dia dihukum tuh 20 tahun. Ini cuma dua tahun di penjara dia bunuh diri. Selesai urusannya. Ya enggak lah. Keadilan harus ditegakkan. Para pelaku dosa harus mendapatkan balasan atas dosa yang dia kerjakan. Kadangkala kita melihat di beberapa negeri ditemukan pemakaman massal. Ada puluhan orang dibunuh di sana. Yang membunuh siapa nggak ketahuan. Mungkin dia hidup bersenang-senang sekarang. Mungkin dia mati biasa. Apakah kemudian orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan balasan? Di dunia kita lihat ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang yang hidupnya susah sekali. Dia rajin ibadah, hidupnya susah, sakit, kena musibah. Ini orang gak pernah sholat, gak pernah ibadah, kerjanya berzina, minum khomer, sabu-sabu. Akan sama dengan orang ini. Dua-duanya mati, toto kena covid. Ini pelaku kejahatan, mati kena covid. Ini orang yang miskin, yang taat sama Allah, yang susah hidup, mati kena covid juga. Selesai urusannya. Lah, bala. Inna rabbahu kana bihi basir. Allah bakal bangkitkan kalian. Allah akan tegakkan timbangan keadilan. Semua akan mendapatkan balasan atas apa yang dikerjakan. Barakallahu fiqh. Kita lanjutkan apa masuk ke pertanyaan umumnya dia? Masuk pertanyaan boleh Ustaz? Siap, barakallahu fiqh. Nah, terfadhani. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz. Uh, surga adalah uh, untuk orang yang diberikan kitab dari sebelah kanannya. Artinya orang itu mendapatkan hisab yang mudah ya Ustaz, yaitu hisap yang tidak secara detail dan itu adalah sama Allah baginya. Begitu ya Ustaz ya. Nah. Ya. Uh. Apakah hisap yang mudah ini maksudnya sama dengan tanpa hisap, Ustaz? Masya Allah. Barakallah. Iya. fillah. Apakah hisap yang mudah itu sama dengan tanpa hisap? Nggak sama. Jadi ada orang-orang spesial yang kata Nabi Alaihissalam, Yatkhul min alf, hisab Ada orang-orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisap tanpa adab tanpa. Jadi nggak ada hisap buat dia. Tahu-tahu dia udah dapat kitabnya dengan tangan kanannya. Ditimbangan-timbangan dia berat timbangan kebaikan dia berat. Bagaimana dia ketika melewati sirat, nggak akan terluka, nggak akan tercabik-cabik dengan panasnya api neraka. Jadi dia benar-benar wala hisab. Adapun orang-orang yang lainnya ada hisab buat mereka. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan bagaimana sabda Nabi Ali sallallahu wasallam la tazulu abdin yawm al qiyamah hatta yus'al an arba kaki manusia itu tidak akan bergerak pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat hal. Ini yang dihisap tentunya. Orang-orang yang dihisap akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapat? Kemana dia infakan Ada pertanyaan. Kalau bicara hisap muda, oke okay, ada yang mudah hisapnya. Cuma Ditanya hartamu ya buat ini oh selesai. Engkau punya harta sekian, aku kasih harta sekian. Tetap ada hisap gitu loh. Dan ini yang menyebabkan orang-orang kaya itu terlambat. Masuk surga dia. Ada orang-orang kaya yang masuk surga tapi terlambat masuk surganya. Lebih dahulu orang-orang miskin. Kenapa? Karena proses hisapnya berbeda. Walaupun sama-sama mudah sebenarnya. Tapi kalau bicara harta, nih orang miskin. Nggak ada yang dia, dia mati nggak ninggalin harta. Bahkan selama hidupnya dia lebih sering puasa. Dapat rezeki mungkin sedikit dia berbagi, dia makan. Dia meninggal dunia nggak punya apa-apa. Sehingga kalau mau dihisap, dia ya udah dihisap berapa duitnya. Kalau dikatakan duitnya gajiku sehari 30 ribu. Buat makan keluarga habis. Gak kemana-mana tuh duit. Sedangkan yang orang kaya, duitmu berapa? Mati meninggalkan duit satu triliun, bayangin hisap satu triliun, dapat dari mana ke mana. Jadi, tetap ada hisap buat orang yang memang dihisap, ya. Walaupun mudah, sekali lagi buat orang-orang yang beriman akan dapat kemudahan dalam hisapnya. Tapi karena banyak yang mau dipaparkan, itu menyebabkan waktunya lebih panjang. Kemudian akan ditanya tentang umurnya, ya. Kemudian akan ditanya tentang ilmunya. Tapi ada orang-orang yang enggak, yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa... Hada, wallahu a'lam Jadi e, boleh kita berdoa untuk tanpa hisab ya Ustaz? Hmm, ya tentulah. Artinya kita minta. Kalau kita minta tuh minta yang terindah ya kita minta kepada Allah Azza wa Jal agar kita dapat masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Tapi kadangkala kita tahu sama diri kita. Kayaknya anak ini mau masuk yang itu kriterinya udah gak masuk gitu loh. Kita melihat kita punya banyak kesalahan yang menyebabkan kita kayaknya gak masuk kriteria itu. Tapi tetap kita berusaha untuk bertobat, kita berusaha untuk memperbaiki. Karena sejatinya ada orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diperkenankan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ketika dia masuk kriteria tersebut, ada uh, wallahu untuk yang bertanya langsung Umun sakinah tafadoli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, uh, uh, kadang ketakutan terhadap akhirat atau ke, pada kematian itu kan nggak selalu muncul ya Ustad. Uh, maksudnya nggak bisa kayak dibikin-bikin gitu saat uh, mohon nasihatnya kalau lagi ketika rasa itu kesannya kayak nggak ada. Mungkin-mungkin eh, kalau ditanya takut ya takut, tapi perbuatannya atau maksiatnya masih jalan gitu saat. Dan ketika juga kita untuk nasihat diri sendiri dan juga ketika kita melihat orang lain yang sedang lagi turun gitu saat lagi futur Ustaz. Uh, mohon nasihatnya jazakallah khairan. Masya Allah. Nah, Ya, kalau bicara iman itu naik turun. Jadi kalau kondisinya memang iman kita sedang lemah, kita beriman dengan hari akhir, kita beriman dengan hari kebangkitan. Tapi seperti disebutkan dalam pertanyaan, kondisinya kok masih berbuat dosa. Jadi perlu ada penggerak keimanan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal iman la yabla fi ahadikum kama Sesungguhnya keimanan itu dapat usang. Seperti usangnya pakaian kalian. Baju itu kalau sering dipakai. Dipakai ya. Kemudian dicuci, dijemur. Nanti dipakai lagi. Lama-kelamaan usang. Kadang-kadang mau pakai, tau-tau robek. Baju iman kita seperti itu. Ada imannya. Tapi udah usang. Terus gimana caranya? Nabi AS memberikan arahan. Fasalullaha ayyujadidah imanakum. Mintalah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan. Diperbaharui. Jadi ingat pada waktu awal hijrah. Wow oh, semangat kita oh, kepingin berbuat ini salat malam dosa ditinggalin tapi lama kelamaan tuh turun 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 biasa akhirnya sampai dia mengatakan kok anak nggak kayak dulu saja merasakan manisnya beriman manisnya berjuang manisnya menuntut ilmu kalau sekarang kok biasa biasa aja ya perlu diperbaharui caranya berdoa memohon kepada Allah azza wajalla minta sama Allah minta rasa takut, minta ketakwaan. Allahumma inni as'aluka khasyiataka fil ghaibi wa syahada. Wa as'aluka kalimatul fil riwa wal ghadab. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Jadi ada permintaan kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma Kemudian ada usaha selain berdoa tetap kita perlu berusaha. Di antara usaha itu adalah dengan ziarah kubur. Nabi alaihi salatu menyebutkan bahwa ziarah kubur itu tudzakirul akhirah, mengingatkan kepada akhir. Ziarah kubur itu. Melihat negeri-negeri yang dihancurkan melihat bencana-bencana yang menimpa sebagian kaum kita lihat Allah habis mereka maka di situ biasanya akan menggerakkan keimanan kemudian yang ketiga kawan kita perlu punya kawan orang-orang soleh sehingga biasanya ada orang-orang itu seperti al nabiyah Subhanallah. Jadi memang kekasih-kekasih Allah itu kalau ngelihat mereka kita tuh jadi ingat sama Allah ngelihat mereka ngelihat orang ini aja kita jadi mengingat Allah ta'ala. dikatakan tentang al Nabi salah satu ulama ahli hadis orang itu kalau melihat al Nabi secara spontan mereka mengatakan la ilaha illu. jadi semoga dengan seperti itu keimanan itu bisa balik kembali ya selain kajian-kajian lihat memang kondisi ya pandemi di mana ngaji seperti dahulu kita siap-siap kajian jam 9 di Jakarta umpamanya orang-orang jam 7 udah siap-siap berangkat menuju tempat kajian cari tempat di sana ketemu sama orang-orang soleh kita jadi semangat yang lihat kadang-kadang ada tempat kajian ya Allah anak kau udah di belakang nih berarti ini orang-orang datang jam berapa mereka ke tempat itu itu akan memotivasi kita biasanya. Tapi sekarang kajian Zoom, kadangkala kita baru buka Zoomnya jam 9 lewat. Padahal mulai jam 9. Jadi memang ada, ada, ada apa ya, terjadi penurunan semangat kita di masa seperti ini. Tapi kita berdoa memohon kepada Allah, semoga pandemi diangkat dan kita segera bisa seperti dahulu. Hada wallahu alam Ya, Ustad, uh, anak baca pertanyaan yang masuk Ustad. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum uh, menyimpan uang takziah Ustaz? Karena masih belum percaya kepada uh, dengan kakak almarhum uh, yang merawat anak-anak karena selama hidup kakak ini tidak memperhatikan adiknya sampai adik ini ditinggal di kontrakan kecil bersama putra Dua Putranya masih kecil, dan banyak hutang. Alhamdulillah, yang uh, diketahui hutang almarhum uh, setelah diumumkan banyak yang mengikhlaskan, uh, apakah boleh menyimpan uang takziah itu karena anak-anaknya masih kecil, Ustaz? Demikian, Ustadz. Uang takziah ini milik siapa sebenarnya? Jadi, uh, ini teman. Uh, mengumpulkan sesa apa? mengkoordinir teman-temannya untuk mengumpulkan uang takziah untuk diberikan uh, kepada siapa? uang itu uh, biasanya ke ini ya ustadz ya ke anaknya ya ustadz ya iya. yang waris ya ustadz. jadi ini yang meninggal yang meninggal ibunya iya. yang meninggal i uh, ibunya temannya uh, ibunya Ib bapaknya nggak ada temannya nggak Tem uh, ada Enggak ada, Thay. jadi tinggal dua anak. Tinggal gitu dua anak, ini, gitu. dua, dua anak, anak ini hidup sama siapa? Dua anak ini tadinya sama ibunya. Uh, saat ini belum enggak uh, dijelaskan, ustad tinggal sama siapa. Ustad, uh, uh. cuman uh, disampaikan bahwa uh, kakak yang meninggal, kak, yang meninggal ini punya kakak, boleh dikatakan kaya, tapi tidak memperdulikan uh, adiknya ini semasa hidupnya gitu loh, ustad. Dan tidak peduli sama keponakannya juga gitu, iya. Yeah, uh, uh. nah. yeah. Jadi kalau bicara tadi uang itu memang diperuntukkan anak-anaknya, maka nggak ada masalah disimpan untuk diserahkan kepada mereka tatkala mereka membutuhkan atau diberikan kepada wali mereka. Jadi bicara wali ini tentunya yang soleh ya. Jangan sampai kalau bicara tuh dua anak yatim. Ini hartanya anak yatim. Maka perlu diketahui ada para wali yang makan harta anak yatim dengan tidak benar. Allah mengatakan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sa'ir. Artinya kita kalau tahu nih uang bakal dimakan sama tuh orang, walinya kita simpan. Kita yang memberikan kepada anak itu. Jadi untuk menyelamatkan harta anak itu, nggak ada masalah dizirikan kepada siapa. Tapi kalau ternyata ada bukan kakaknya ada orang lain yang merawat anak itu kita bisa transfer duit itu ketika dibutuhkan insya Allah nggak ada masalah ya jadi menyelamatkan harta anak yatim ini satu hal yang satu amalan yang sangat besar pahalanya ya. karena dosa makan harta anak yatim itu begitu dahsyatnya Allah sebutkan jadi menyelamatkan itu insya Allah juga akan mendapatkan pahala yang besar. Hada wallahu alam Uh, masuk ke pertanyaan langsung eh uh, Utitika Taufadoli. Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Allah, mengenai uh, hadis Rasulullah yang Allahumma's nah, Allahumma's 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 Allahumma's. Afon suaranya so, barusan sempat kecil. Ya, mengenai hadis Rasulullah yang barang siapa yang dihisap maka dia akan diazab. Ini dari kalangan kaum muslimin dan kaum mukminin seperti itu ya, Ustaz. Atau dari kalangan kaum fasik dan orang-orang kafir. Kemudian apakah ketika seseorang itu dari kalangan kaum muslimin atau kaum mukminin yang dihisap dengan detail ini pada akhirnya, mereka juga akan diampuni dan dimasukkan ke surga. Baru ke Nah, kalau bicara siapa yang akan dihisap dengan hisap yang sulit, ya tentunya mereka yang punya dosa. Berkaitan dengan orang-orang kafir, jelas bagaimana kondisi mereka. Orang beriman pun bertingkat-tingkat. Jadi, kalau dikatakan orang beriman. Apakah akan dihisap dengan hisap yang sulit? Tergantung amalan dia juga. Karena pada hari kiamat itu semuanya biqadri amalihi. Semua sesuai dengan amalannya. Di dunia tidak sesuai dengan amalan. Pembagian rezeki itu sesuai dengan ketentuan. Allah menentukan ini banyak, ini dikit. Kadang-kadang orang kerjanya sedikit tapi rezekinya banyak. Ini orang nggak taat sama Allah tapi kaya raya. Ini orang taat sama Allah rezekinya yang Allah sulit banget. Sulit. Nanti di akhirat semua biqadri amali. Jadi kalau dikatakan siapa ya sesuai dengan amalannya nantinya yang akan mendapatkan hisap yang berat tadi. al-hisab hisap. Apakah nanti kelak dia akan masuk surga? Ya sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Selama orang itu belum keluar dari Islam maka ada harapan masuk surga. Baik itu dengan syafaat atau yang terakhir dengan rahmat Allah azza Jalla. Jadi harapan itu tetap ada buat orang yang beriman. Oleh karena itu jemaah, Allah itu benci banget dengan yang namanya kesyirikan. Allah tidak ngampuni Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, ini orang dosa syirik, tapi kenapa kekal selama-lamanya di neraka? Kan udah dikasih tahu jangan berbuat syirik. Dan meninggalkan kesyirikan ini mudah. Tidak seperti meninggalkan kemaksiatan. Sebenarnya lemak menjelaskan kenapa kalau dosa syirik nggak diampuni. Orang tuh nggak punya syahwat melakukan kesyirikan. Syahwat itu nggak ada. Syahwat harta ada. Syahwat wanita ada syahwat kedudukan ada tapi syahwat syirik dimana ada syahwat syirik yang ada syubhat kesyirikan itu maka ini orang benar-benar melakukan satu tindakan yang Allah menyebutkan Inna la jadi kalau sudah melakukan kesyirikan abadan sudah enggak ada tapi selama dia masih beriman masih ada keimanan di dirinya maka masih ada harapan untuk masuk surga walaupun setelah proses adab yang na'udzubillah minan nar ya ma'ayah Allah ma'ajir ya ma'ayah barakallahu fikna. masih di mute ya Putus. Baik, jamaah, menunggu uh, tersambung kembali. Kita hendaklah terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kebaikan dunia dan akhirat. Khususnya yang berkaitan dengan Ustaz. Eh, barakallahu fiknam pertanyaan yang tadi Ustadz Apakah orang-orang yang telah mendapatkan catatan dari tangan kanannya tersebut dapat selamat ketika berjalan di Sirat Ustadz Zazak khairan. Barakallahu Semoga karena Allah sebutkan di ayat yang baru saja kita baca, ini orang fa amman amma utiya kitabahu bi yaminihi fa yuhasabu yasira wa ila ahlihi dia akan kembali ke keluarganya nanti dalam kondisi gembira. Dia akan masuk surga. Jadi insya Allah dia akan selamat dari sirat. Walaupun wallahu alam isob. Karena kita tahu yang melewati sirat itu ada tiga. Yang pertama, Najin. Musallam. Ada yang selamat tanpa sedikit pun lecet di tubuh selamat. Tapi ada yang najin makdus. Selamat sampai dia ke ujung dari sirat menuju ke surga. Tapi dia terluka-luka. Yang ketiga ada yang makdus final, Ada yang jatuh ke neraka. Jadi insya Allah yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya ini masuk surga. Selamat. Cuma apakah selamatnya itu tanpa terluka atau selamat yang masih ada lecet sebagai bersihan ya dari sisa dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi yang jelas kalau di ayat ini kita lihat Allah menyebutkan dia akan masuk ke surga. Dia akan berjumpa dengan keluarganya di sana. Dan insya Allah dia akan selamat ketika melewati sirot yang berada di atas neraka jahanam. Hada wallahu alam Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz. Uh ponakan anak titip pertanyaan. Ibunya sakit ciri-cirinya seperti COVID. Tapi sekeluarga kakak dan adiknya nggak percaya itu. Dan sampai ponakan uh, tolong di uh, disweb nggak mau. Suaminya sekarang untuk menjenguk. Suaminya sekarang melarang ponakan anak untuk menjenguk. Apakah ponakan anak tersebut dosa, Ustadz? Tunggu, yang sakit ini bibinya. Uh, yang yang sakit ini uh, yang sakit ibu ibunya yang sakit Ustad ibunya yang sakit ibunya yang sakit terus yang dilarang menjenguk ini ponakannya gimana uh, uh, anaknya Ustadz uh, jadi um, jadi ada seorang anak ibunya sakit uh, okay. ibunya sakit jalannya COVID uh, Ciri-cirinya seperti covid Adiknya keluarga sakit Disuruh swab tidak mau Karena memang mereka tidak percaya ya Ustadz ya. Terus uh, akhirnya suami anak ini Melarang untuk menjenguk ibunya Apakah anak tersebut dosa Ustadz? Suami Anak ini Melarang untuk Anaknya menjenguk ibunya yang covid ini Betul Ustadz ya. Nah fiqh. Jadi ahibatifillah Kalau bicara yang terkena COVID-19. Ingat ini bukan aib ya. Bukan aib sehingga harus ditutupin. Enggak. Ini satu balak yang Allah berikan di mana akan mengangkat derajat, menghapuskan dosa buat orang-orang yang sabar. Akan ketika dia meninggal dunia semoga mendapatkan pahala syahid. Kalau kondisinya memang benar terkena COVID-19, anak kalau mau menjenguk maka harus protokol kesehatan. Tapi yang jadi masalah kadangkala -kadang dia menjenguk ya untuk keluarga nggak ada yang percaya gitu. Ini eh, di sana nggak ada yang pakai masker ini itu bakal membahayakan dirinya. Sedangkan kita tahu Nabi yang Alaihissalam mengatakan firro minal majidun firro minal asad. Engkau lari, larilah dari orang yang terkena penyakit kusta seperti lari dari orang dari seperti larinya orang dari singa gitu. Jadi kalau kondisinya tadi uh, ibunya satu keluarga tadi katakan nggak percaya sehingga akan membahayakan kalau menyenguk maka taat sama suaminya. Tinggal bagaimana perhatianmu kepada ibu. Dengan cara kirim makanan, dengan cara kirim vitamin, dengan cara terus telepon orang tua gimana kondisinya ini dan itu. Tatkala orang tua perlu dirimu, maka kau minta izin sama suami. Dengan catatan tadi tetap kita protokol kesehatan. Hada wallahu Pertanyaan berikutnya. Ustadz, Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada teman kita yang sakit butuh biaya dan kita teman-temannya berinisiatif mengumpulkan donasi Ustaz? Ustaz. Nah, iya, kita tahu Haji larangan meminta-minta. Jadi meminta-minta yang terlarang itu adalah meminta-minta untuk memperkaya diri. Adapun kita mengumpulkan donasi untuk orang lain, untuk membantu orang lain, maka tidak masuk dalam hadis larangan meminta-minta. Kenapa? Kita tahu Rasulullah SAW. Kalau ada orang susah, Nabi langsung menyuruh orang-orang berdonasi. Jadi memang bahasanya itu mungkin bukan meminta tapi meng, bukan meminta tapi bahasanya menyuruh orang-orang untuk berdonasi. Dan Nabi melakukan itu alaihi salatu wasalam. Di kondisi ketika datang orang ya delegasi yang susah banget hidupnya. Kau melihat kondisi Nabi itu wajahnya sedih ya sekali. Lalu beliau menggalang, beliau menyuruh para sahabatnya untuk berbagi dengan mereka dan para sahabat akhirnya bawa harta membagi kepada mereka. Jadi meminta-minta yang terlarang itu apabila untuk memperkaya diri sendiri. Tapi kalau meminta untuk maslahat orang lain, menyuruh orang donasi untuk jihad, menyuruh orang donasi untuk bangun masjid, maka itu tidak masuk dalam larangan meminta-minta, tapi bahkan mungkin masuk dalam wa ta'awanu birri Waddaqwa. Barakallufi. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Akan Ustadz ingin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan mindset pada diri kita agar tidak mengikuti rasa malas untuk beribadah dan berbuat kebaikan? Karena terkadang anak merasa apabila mengikuti rasa malas sekali saja pengaruhnya luar biasa untuk di hati anak rasanya semakin sulit untuk berbuat kebaikan dan membuat lalai dari mengingat Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Naam, jamaah. Bicara malas, Allahu akbar. Pagi dan petang, Nabi alaihi salatu wasalam meminta perlindungan kepada Allah. Kita tuh nggak boleh bersandar kepada diri kita. Aku bisa, aku Ya insya Allah engkau bisa dengan pertolongan Allah Azza wa Kita lihat bagaimana tiap pagi Nabi Alaihi AS mengatakan Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Rabbi as'aluka khair hadhal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udhu bika min syarri hadha yawm wa syarri ma ba'dahu Rabbi a'udhu bika minal kasal wa su'il kibar wahai Rabbku aku berlindung kepadamu dari sifat malas sore diulangin lagi Rabbi a'udhu bika minal kasal terus ya jadi untuk memerangi kemalasan itu yang pertama kita berdoa. Meminta perlindungan kepada Allah, kemudian yang kedua, manusia itu seperti yang ditanyakan tadi, kalau dibiarkan malasnya jadi. Jadi, ada kemalasan yang kemudian berubah menjadi sikap dan menjadi karakter orang tersebut, atau menjadi kebiasaan. Kalau itu kebiasaan, contohnya ada orang yang habis subuh tidur. Awalnya dia ngomong, "Aduh, kamu tidur habis subuh lah." malas ini itu udah sekali mau tidur. Bukan karena capek ya. Ada orang yang capek lelah kurang enak badannya istirahat habis subuh. Tapi ada orang yang memang niat mau tidur habis subuh. Karena dia males gitu ya. Naku kelihatan. Jadi tuh habis subuh tidur, besok tidur, besok tidur, akhirnya jadi karakter dia tidur habis subuh kebiasaan dia akhir. Maka tugas kita adalah berjuang memerangi sifat malas. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh semangat untuk mencari jalan kami, Allah akan kasih petunjuk hal itu. Jadi kita berusaha bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kita. Itu cara memerangi kemalasan, kemudian bikin kegiatan yang lain. Kalau kita dari satu kegiatan jenuh, kadang-kadang ya, kita, Allah oh kok males yang ini. Cari kegiatan yang lain yang bermanfaat. Oh my, kita biasa habis subuh itu ngaji nih adik-adik ngaji kok capek hari itu setiap mau ngaji. Gimana itu sudah taruh ngajinya main basket umpamanya atau apa olahraga sesuatu yang bermanfaat. Jadi gantikan dengan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin tidak selevel dengan tadi baca Al-Qur'an, tapi paling enggak dia ada manfaatnya buat dia. Mungkin ke pertanyaan terakhir Om dia? Uh, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, oh, Aku Apa, -apa anak ingin bertanya di luar tema? Bagaimana cara menyikapi seorang istri yang ngefans atau menyukai boy, band Korea atau K-pop, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, ya. Itu kalau sering melihat sesuatu, atau mendengar sesuatu, atau membaca sesuatu. Lama-kelamaan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, itu akan berpengaruh ke hati kita. Kalau yang kita lihat adalah keindahan dan kekuasaan Allah. Kalau yang kita dengar adalah kalamullah, kalau yang kita baca adalah petuah-petuah Allah. Itu akan berpengaruh ke hati kita. Kita akan semakin cinta kepada Allah Tapi kalau yang dilihat. Kipo. Drakor. Bayi. Apa? Bayi Ben. Boy, boy Ben. Ya apa. Lama kelamaan. Itu akan menguasai hati. Dosa itu. Dari mulai satu noktah kemudian bertambah, bertambah, kemudian nutupin itu hati. Apa sikap suami? Maka duduk sama istri. Kasih nasihat istri. Kasih nasihat, ingatkan dengan Allah Azza wa Tanyakan kepada dia, apakah tatkal dia menonton boy band itu, dia dapat pahala dari Allah. Apakah tatkal dia menonton boy band itu menyebabkan dia semakin bertakwa. Menyebabkan dia semakin melayani suami. Menyebabkan dia semakin perhatian sama anak-anak. Menyebabkan ada positifnya. Tanyakan kepada dia. Apa sebenarnya yang kau dapatkan dari sana? Apakah menyebabkan kau semakin menghormati suami, melayani suami dengan baik? Kau ternyata la dunia wala akhirat yang didapatkan. Bahkan membahayakan diri dia. Maka suruh tinggal. Ketika dikasih nasihat tetap seperti itu, maka langkah kedua, kata Allah Azza wa Jalla, "Yuruhunna fil Engkau harus serius ngasih nasihat dia. Tinggalkan dia di ranjang, pisah ranjang. Ini sebagai bentuk keseriusanmu ingin merubah istri. Jadi jangan cuma nasihat, nasihat, nasihat doang, harus ada tindakan. Tindakannya bisa ranjang. Setelah itu Allah mengatakan wa Kalau dipukul bermanfaat, dipukul kalau enggak jangan memukul dalam mereka mendidik ya. ya. enggak ya. Jadi intinya seorang laki-laki itu harus tegas. Demi menyelamatkan istrinya, demi menyelamatkan ibu anak. Hada wallahu alam bisawab itu yang dapat anda sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.